Setelah ayam sudah dipotong, harus dibersihkan terlebih dahulu bulu-bulunya sebelum dicuci dan dimasak. Baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu-ibu membagikan tips mencabut bulu ayam. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @gustigusi6448, ia mencoba menggunakan mesin cuci untuk mencabut bulu ayam potongnya. Alat mesin khusus yang tersedia di toko elektronik yang digunakan untuk membersihkan bulu ayam usai dipotong. Namun bagaimana jika menggunakan mesin cuci untuk membersihkan ayam dari bulunya? Ibu dalam video itu mengaku selalu merasa kelelahan saat membersihkan bulu ayam. Tak mau lagi kelelahan membersihkan bulu ayam dengan hanya mencabut manual, ia memiliki ide untuk membersihkan bulu ayam potongnya dengan memasukkan ke mesin cuci. Dalam video tersebut, ibu itu mengungkapkan bahwa saat ayam dimasukkan ke dalam mesin cuci, bulu semakin lama hilang perlahan dan bersih. Aksi ibu-ibu menggunakan mesin cuci untuk mencabut bulu ayam potong sudah ditonton sebanyak 2,3 juta kali. Warganet pun banyak meninggalkan beragam komentar. Jujur saya capek cabut bulu ayam terus, dan akhirnya saya coba-coba memakai mesin cuci, dan akhirnya perlahan-lahan bulunya semua rontok dan bahkan bersih. Yang bisa dicoba cabut bulu ayam pakai mesin cuci.